Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Iya lah. Terus siapa yang namanin kamu? Kakak. Kira-kira kerja, Seng? Ya udah, gak usah kalau gak ada kakak. Hai guys, masih dengan kita tentunya dengan kabar dan informasi terbaru Lesti dan Bilar di hari ini yang membuat kita semua pada penasaran. Ya, kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di mana seusai acara tasbih, syuting taping tasbih, mereka rupanya akan buka puasa bareng. Terlihat kemesraan di antara Lesti dan Bilar di hari ini saat mereka belajar ngaji bareng, guys. Lihatlah Bang Bi yang berusaha menjadi imam yang baik, tepat bagi si Lesti seperti yang telah diajarkan oleh Abah Subki. Ya, dengan dia menjadi imam, dia harus ya belajar berbagai hal termasuk juga mengaji. Tentu terlihat keromantisan mereka berdua yang begitu cute dan bikin kita semua baper. Di sore hari ini terlihat Dedek Lesti begitu bahagia ketika melihat sang doi ya berusaha dengan giat belajar ngaji ya. Apalagi saat disut oleh kamera. Ya, Bang Bi begitu bahagia hingga tersenyum dan tertawa-tertawa. Ya, begitupun doinya Lesti yang begitu bersemangat. Ya, melihat sang kekasih, sang calon imam belajar mengaji. Sungguh bikin kita semua adem, guys, melihat kebersamaan mereka di sore hari ini menjelang buka puasa bareng. Lihat Dedek Lesti ya begitu bahagia bersama doinya. Kita salut sama mereka, semoga selalu menjadi pasangan romantis so sweet seperti di sore hari ini yang tentunya membuat kita seneng dan baper atas kebersamaan kemesraan Lesti dan Bilar. Ya, kebersamaan mereka seusai acara tasbih dan akan buka bersama. Ya, semoga dengan semakin lancarnya, semakin ya terbiasanya Rizky Bilar membaca ayat-ayat suci Al-Quran, semoga nanti keluarga mereka juga menjadi keluarga yang Qurani kalau sudah bersatu dalam ikatan janji suci di mahligai pernikahan nanti. Sungguh membuat kita bahagia dan senang kebersamaan Lesti dan Bilar yang ya usai syuting buka bareng. Ya mau buka bareng, guys, dan sebelumnya ngaji dulu, belajar ngaji bareng-bareng dengan dibimbing Ustadz Subki. Tentu hal itu menjadikan hati kita semua pada adem melihatnya. Gimana buat kalian semua? Jadi bagi kalian semua jangan lupa untuk tulis komentar kalian bagaimana keseruan di hari ini mengenai romantisme, kekompakan Lesti dan Bilar saat mereka mau buka puasa bareng-bareng di sore hari ini. Dan juga jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru terupdate mengenai Lesti dan Bilar di hari ini tentunya. Itu saja dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.